Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat pagi Tribuners, saat ini kita berada di Jembatan Kacangan yang berada di Dusun Kacangan, Kecamatan Cerme, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Kondisi jembatan yang ambruk pada tahun lalu. Kondisinya sedang dibongkar, tidak ada kendaraan yang melintas pada hari ini. Ingin dapat aktivitas para pekerja. Jembatan Kacangan ini menghubungkan wilayah yang ada di Kecamatan Benjeng menuju Kecamatan Kedamaian. Ambruk pada akhir tahun lalu dan saat ini sudah ada pengerjaan, yaitu pembongkaran jembatan dari sisi dari depan kita dan di sisi Kecamatan Benjeng. Seperti inilah kondisinya pada pagi hari ini. Demikian yang bisa saya laporkan dari Gresik, Widi Abraham melaporkan.